Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elektronika Milenial. Mas Bro, kali ini saya akan mulai update ya untuk semua rangkaian elektronika di tatakan ini. Ini adalah sebuah inverter. Ini inverternya ya. Ini rangkaian inverter 750 watt. Oke, kita mulai dari sini. Ini ada aki 12 volt lah. 12 volt 5 ampere. Kemudian masuk ke inverter. Ini CT-nya. Kemudian outputnya di sini. Kita menggunakan lampu LED. Ini 22 watt, ini 15 watt. Kemudian juga masuk ke power supply SMPS. Ini hanya sebagai uji coba saja. Kemudian ini output 12 voltnya akan saya gunakan untuk kipas atau motor ya. Ini juga ada sebuah lampu. Saya butuh sebuah terminal juga. Nanti akan saya coba untuk mengecas HP apakah kuat atau tidak ya. Oke, langsung aja kita coba. Tinggal kita hubungkan. Ya. Sudah menyala. Ini inverternya ya. Kemudian kita akan coba untuk mengecas, bro, Mas Bro. Ini charger yang bagus ya, Vivo. Ini full. Kita langsung colokan ke sini. Kuat atau enggak? Gak kuat mas bro, gak kuat ya. Sebenarnya tanda sebenarnya di casan ngisi ya tuh ya kan. Kita lihat lagi tuh ya, berarti sudah diambil semuanya oleh casan ini mas bro ya. Jadi bukan nggak kuat, tapi memang arusnya semuanya masuk ke sini ke casan. Nyatanya di sini bisa tuh ya, tuh ya kan. Nah kalau kita copot bakal bisa nyala. Ini lampu ini nyala mas bro, ini nyala. Kalau ini kita copot baru berputar lagi ya. Oke mas bro, jadi hasilnya sementara seperti itu ya. Kalau ada saran dan masukan tips silahkan bisa komen di bawah ya, boleh komen silahkan. Oke sementara itu dulu. Ini SMPS nya kita ketemu lagi di update-update rangkaian elektronika yang berikutnya mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.